Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Saman fitnah Anwar, Muhyiddin fail pernyataan pembelaan 17 Januari. Kuala Lumpur, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah memfailkan pernyataan pembelaan dalam saman fitnah difailkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi di sini pada 17 Januari lepas. Saman itu berhubung ucapan didakwa berbaur fitnah mengenai Anwar menerima gaji sebanyak RM15 juta ringgit semasa berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Negeri Selangor. Peguam SN Nair yang mewakili Anwar selaku pelantif berkata semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar Nur Syasha Hidayah Nur Azhar hari ini, mahkamah mengarahkan anak guamnya memfailkan jawapan kepada pertanyaan pembelaan pada 16 Februari ini. Mahkamah menetapkan pengurusan kes seterusnya pada 23 Februari secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar yang sama katanya menerusi WhatsApp. Anwar turut diwakili peguam Jaden Poon Wai Ken dan Wong Guo Jin, manakala peguam Chetan Lakman Jetwani mewakili Muhyiddin sebagai defendant. Dalam saman itu, Anwar 75 mendakwa pada 5 Disember lalu Muhyiddin telah membuat kenyataan fitnah itu dalam satu ucapan semasa Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai di Taman Selasih.